time to look at you. After all that we've been through, wondering how you can do. Kissing and creep with someone new. Is she the one you've been dying for? Keeping you out here more and more. You've been missing on your IG. Guess you thought I couldn't find her ID. You can hide the truth. No, I know why. Hai hai, hari ini aku mau sharing skincare apa yang lagi aku pakai. Ini dia acne series dari Scarlett. Selain body care, ternyata Scarlett juga ada produk face care-nya, yaitu dari facial wash, serum, dan juga krim. Untuk serum dan krimnya itu ada dua series. Yang pertama, acne series, dan yang kedua, Brightly Ever After series. Nah, karena muka gue sekarang lagi jerawatan, jadi aku pakainya yang acne series. Untuk kulit kalian yang normal, bisa pakai yang Brightly Ever After series ya. Kurang lebih udah 2 minggu gue pakai semua produknya, jadi sekarang langsung kita review aja ya. Dimulai dari yang pertama, yaitu cuci muka dulu. Untuk facial wash dari Scarlett ini, bisa dipakai untuk kulit berjerawat dan juga normal. Facial wash Scarlett ini mengandung aloe vera untuk melembabkan kulit, vitamin E untuk menenangkan kulit, glutathione, dan juga rose petals. Nah, sekarang kita langsung cuci muka ya. Untuk tekstur dari facial wash ini cenderung ke jelly gitu dan ada butiran-butiran merahnya. Selain itu, wanginya juga gentle kok. Untuk kalian yang lagi cari facial wash yang nggak bikin kulit kering atau kulitnya ketarik, wajib banget nih cobain ini. Lanjut setelah cuci muka, aku langsung pakai serum, yaitu acne serum yang mengandung tea tree yang bisa mengurangi buntusan. Terus ada salicylic acid untuk mengangkat kotoran di muka, dan juga ada vitamin C untuk membantu menghilangkan bekas jerawat. Dan masih banyak lagi kandungan lainnya. Untuk teksturnya cenderung kecair, jadi ketika diapply mudah meresap ke dalam kulit. Dan bisa langsung ke step berikutnya, yaitu applying cream. Di acne series ini ada acne cream day dan juga acne cream night. Acne cream day ini mengandung double action salicylic acid untuk mencegah munculnya jerawat, terus ada natural vitamin C untuk melindungi sel kulit dari paparan sinar UV, dan juga ada triceramide untuk melembabkan sekaligus anti penuaan, dan masih banyak kandungan lainnya. Produk terakhir yaitu acne cream yang night. Ini dipakai kalau malam ya. Nah, acne cream night ini mengandung CM Agnatu sebagai antibakterial untuk melawan bakteri penyebab jerawat, dan juga mengandung Per Whey untuk mengencangkan pori-pori, triceramide untuk melembabkan, dan masih banyak kandungan lainnya. Overall, fungsi dari krim ini untuk melembabkan, menghidrasi kulit, menyamarkan pori-pori, dan juga garis halus pada wajah. Dan yang paling penting itu meredakan peradangan jerawat dan juga menyembuhkan jerawat. Untuk teksturnya, dia termasuk krim yang mudah menyerap dan juga ternyata ada wanginya loh. Dan yang paling penting, ngelembapin muka banget. Jadi, itu tadi skincare yang aku udah pakai selama 2 minggu. Hasilnya, ada satu jerawat besar di jidat aku yang sekarang udah kempes. Nah, ini ada foto before dan afternya ya. Oh iya, Scarlett ini udah registered by BPOM, jadi aman untuk dipakai. Untuk kalian yang mau hemat, bisa beli satu bundle ya, karena jauh lebih murah daripada beli satuan. Jadi, kalian yang punya masalah jerawat kayak aku, bisa nih cobain pakai Scarlett ya. Untuk linknya nanti ada di description box di bawah ya. Sekarang, lanjut ke video vlog aku hari ini.
Gitu. Sini kan gini enggak sih? Kok gini? Bunga ya? Kayaknya iya deh. Yang kayak bintang gitu kan. BTW yang ada jamur daging yang ada jamurnya udah dimakan belum sih? Bom guys, itu dia sambil nahan panas nih mulutnya. Semua jamur? Pintar banget, makan tahu. Jamur doang? Tapi iya sih, kalau nambah bok choy. Enggak kan? Ya jamur aja banyak. Aku bayangin, aku gak suka sama dia.
strawberry filter apa ya? Ini apa? Strawberry gitu ya? Mau deh ini. Raisa. Ada yang isinya coklat gitu. Kameranya kamu gak support, masa? Kan aku gak support ya di sini, gak tau. Jadi kayak gini ya kameranya, nah kamera cuma bagus kan lu lihat sendiri, bandingin sama yang dua kan di awal ini ngedrop. Enggak, bagusan tadi yang kedua udah bagus banget. Yang ketiga. Enggak, jadi tuh pecahan-pecahan gitu.
gitu loh. Oh, kata gue bagus.